بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى: والحسن في أسماء الله تعالى يكون باعتبار كل اسم على انفراده ويكون باعتبار جمعه إلى غيره فيقصد بجمع الاسم إلى الآخر kamalun wa kamalin. Mana kaidah ini atau mana poin ini? Nama Allah Subhanahu wa taala terkadang berdiri sendiri dan terkadang digandingkan dengan nama yang lain. Allah Subhanahu wa taala terkadang menyebut namanya sendirian dan terkadang menyebut nama dengan bergandengan kayak Azizun, Hakimun, Alimun, Azizun, Azizun, kawiyun digandingkan, ya kan? Maka pahami. E, ketika Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan nama itu sendirian, maka itu memiliki makna, memiliki kesempurnaan. Tapi ketika Allah menggandingkan makna nama Allah yang lain, itu berarti apa? Kesempurnaan di atas kesempur, kesempurnaan. Jadi sendirian saja udah sempurna, tapi ketika disebutkan nama yang lain yang menggandengnya, maka menjadi tambah sempurna. Jelas? Itu maksudnya. Wal husnu. Apa husnu? Kesempurnaan, kebaikan. Fi asma'illahi pada nama Allah. Yakun adalah husn itu. Bi'tibari ditinjau. Kulli ismin setiap nama. Ala firadihi atas bersendiriannya. Setiap nama bersendirian. Setiap nama Allah Subhanahu wa taala ja'a mungfaridan ja'a bersendirian, maka itu ya dulu ala ala husn, ya dulu ala ala kamal menunjukkan kesempurnaan. Jadi jangan difahami kalau nama Allah itu ketika gabung baru sempurna. Tidak. Tidak. Jadi pernama persendirian ketika Allah menyebutkan sendirian itu itu sudah menyempurnakan apa? Mengandung gak kesempurnaan. <tuh> dan khusn itu juga. Tadi kan BT khusn itu ada kesempurnaan itu ada bitibar setiap nama kan? Wayaqun dan kesempurnaan itu juga ada bitibari jam ditinjau ketika dia digabungkan kepada yang lain. Jelas ya? Ketika dia digabungkan dengan yang lainnya. Jadi secara berdiri sendiri, dia sudah ya dulu ala kamal wal husun, dan juga al husun wal kamal itu ketika dia digabungkan dengan yang lain. Sehingga fayak sulu, maka terhasilkan bijam ila ismi, dengan digabungkan sebuah nama ilal akhari, kepada nama yang lain penggabungan sebuah nama kepada nama yang lain akan terhasilkan apa? Kamalun fauqa kamalin kesempurnaan di atas kesempurnaan. Jelas ya? fam ini? Akan terhasilkan kesempurnaan di atas kesempurnaan. Jadi ketika berdiri sendiri disebutkan oleh Allah sendirian kayak samiun maka itu berarti apa? Ya dululah kamal. Ketika Allah menunjukkan azizun kalimat aziz itu ya dulu ada kamal dan menunjukkan kesempurnaan lebih kalau Allah gabungkan dengan apa azizun alimun azizun hakimun contoh misal dalik Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan menggabungkan al azizu al hakimu Allah itu maha aziz Allah itu maha hakim belum tentu orang aziz itu hakim ya enggak dan belum tentu Hakim itu ah, Aziz berapa banyak orang Aziz tapi tasurrufuhu perbuatan dia gerak Geri dia laisah Hakiman berapa banyak orang itu Hakim tapi tidak Aziz ya kan maka Allah Subhanahu wa ta'ala menggandingkan uh, dua nama ini untuk Allah Subhanahu wa ta'ala untuk apa, untuk menunjukkan lebih kesempurnaan bagi Allah Subhanahu wa ta'ala lihat Fa inna Allah ta'ala yajma'u menggabungkan bainahuma antara keduanya fil Qur'ani dalam Al-Qur'an banyak sekali. Fayakun kesimpulannya fayakunu kullun min maka adalah kullun min masing-masing dari nama Al Aziz masing-masing ya bukan bitibar jama' tapi bitibar infirat Masyian masing-masing dari keduanya dalam alal kamal menunjukkan kesempurnaan yang khusus alladhi yaqtadhihi yang menuntutnya yang menuntut pada lafad itu ya al aziz al aziz akan menunjukkan kesempurnaan ya sebagaimana tuntutan pada kalimat al aziz apa itu wahual izzatu yaitu yaitu kamal khas berupa izzah pada kata Al Aziz wal hukmu wal hikmatu al hukmu hukum dan bijak jadi hakim mengandung mana, jadi menghukumi dan kebijaksanaan pada kata al hakim <tuh> maka hukum Allah ya pada kata al hakim ya dulu ala kamal Allah hak punya hak untuk menghukumi dan uh, hikmahnya Allah Subhanahu wa taala juga ya dulu ala kamal pada kata al hakim Lihat dan menggabungkan antara dua nama tadi itu dalun menunjukkan ala kesempurnaan yang lain yaitu apa? Nah, ini sekarang betibar jama. Tadi bitibar apa? Infirat. Sekarang bitibar jama. Kayak apa? Anna tahu bahwasanya izzanya Allah itu makrunatun bil hikmati senantiasa diiringi dengan hikmah. Lah, apa maksudnya ini? Izahnya Allah itu diiringi dengan hikmah. Perinciannya, faizatuhu maka izahnya Allah, keperkasaannya Allah, kemuliaannya Allah, letak tadi dulman tidak akan menuntut, tidak akan mengharuskan, tidak akan menuntut akan ada kedaliman, wajauran kedaliman, ya ketidakadilan, wasu'afilin perbuatan yang tidak bagus. Kama yaku, kama yakun. Sebagaimana seringnya kot litakhir. Sebagaimana ini sering terjadi. Min a'izzatil makhlukin. Dari orang-orang mulianya. Dari kalangan para makhlukin. Ya kan? Berapa banyak para makhlukin. Berapa banyak orang mulia. Tasurufu perbuatannya tidak baik. Berapa banyak orang-orang mulia dia. Dolama perbuat dolim. Mengambil haknya orang lain. Ya kan? Berapa banyak orang-orang mulia, orang-orang perkasa, jaro, ya, jaro, apa jaro? Tidak adil dalam berbuat sesuatu, takdir. Lah, biar nggak terbayang di benak kita, di benak makhluk ini, oh aziz bisa jadi dia nggak baik, kan, kan? Maka diiringi hakimun, hukumnya Allah pasti baik, ya kan? Ya, sisi apa? Sisi uh, perbu uh, apa, penerapan hukumnya Allah pasti bagus, ya, pasti bagus dan pasti hikmah bijaksana. Tidak dulmun, pasti pada tempatnya. Fa'innal aziza, maka seorang aziz, ya, minhum, dari kalangan makhluk, terkadang, terkadang tak telah mengambilnya, telah mengalahkan kepadanya, al kemuliaan, kemuliaan telah mengalahkan dia, telah mengalahkan dia, sehingga dia bil izmi, jatuh dalam perbuatan dosa sehingga dia fayat berbuat dolim wa waya juru dan berbuat ketidakadilan wa yusi dan tidak bagus dalam bertindak tidak bagus dalam berbuat jelas soal ini paham ini wa wa taala wa hikmatuhu Begitu pula hukumnya Allah dan hikmahnya Allah. Hukum bisa jadi bisa jadi ditetapkan karena dia tidak kuasa. Kebijaksanaan seseorang ditetapkan karena dia lemah. Paham kan kayak makhluk menetapkan sesuatu karena ada dorongan dari belakang. Ya, sebuah keputusan seorang pemimpin misalnya contoh, terkadang Keputusan itu bukan kebijaksanaan dari dia atau lihat maslahatnya bukan, tapi karena apa? Kelemahan dia, karena dorongan dari dari belakang. Allah enggak. Ketetapan itu diringan kebijaksanaan Allah, kebijaksanaan Allah, penerapan hukumnya Allah diringan izah, enggak akan bisa mengalahkan Allah kan? Berarti benar-benar apa namanya kemuliaan ketetapan hukum itu berdasarkan dengan apa? Dengan eh, berdasarkan dengan apa? hikmahnya Allah secara utuh. Tidak ada orang yang menyetir Allah Subhanahu wa taala dan tidak ada yang bisa apa namanya? menakut-nakuti Allah Subhanahu wa taala dan enggak ada yang bisa mengancam Allah Subhanahu wa taala. Jadi enggak usah enggak usah khawatir kan gitu kan. Khawatir enggak? Enggak usah khawatir. Beda dengan hukumnya makhluk. Wa kadzalika hukmuhu taala. Begitu pula hukumnya Allah taala wa hikmatuhu dan hikmahnya Allah Subhanahu wa taala itu makrunani keduanya diiringi bil izil kamili dengan iz yang sempurna bi hukmil makhlukin berbeda dengan hukumnya makhluk Wahikmati hikmati dan hikmahnya makhluk kenapa fa inna sesungguhnya hukumnya makhluk tadi ya sesungguhnya hukum dan hikmahnya makhluk tadi ya tarihima masuk kepada keduanya masuk pada hukum dan hikmah adzullu kehinaan Adullu kelemahan Adullu ke Jelas ya Allah ini? Jelas, kesimpulannya apa? Kesimpulan kita ngaji ini Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan Nama Allah terkadang sendirian Terkadang ber 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 Makruna bergandingan dengan Nama yang lain, kan fahami Ketika Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan Tanifa'i dari Sersa'ad mm -hmm. Ketika Allah menyebutkan Dua nama yang senang, yang sering bergandengan itu tidak ada lain kecuali memiliki makna yang luar biasa. Dan Anda harus pegang itu. Anda ketika baca atau menghafal Quran, lalu Anda mendapatkan dua nama sering beriringan, pasti itu memiliki apa makna lebih daripada makna yang biasa. Dan fahami lagi bahwasanya ketika nama Allah disebutkan sendirian, ya dulu ala apa? Alakamal ala kamal ala yang firat. Dan ketika Allah menggabungkan dua nama itu, juga menunjukkan apa? Kamalun fauqo, fauqo kamal. Fauqo kamalun fauqo, Pokok kamar taip sampai di sini insyaallah subhanakallahumma hamdik syadu alaila anta astagfiruka wa atubu